Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra mau menginformasikan tentang suasana sahur pertama di Jati Bulak. Iya, banyak beberapa orang keluar untuk memborong sahur ya, atau membeli makan sahur di kampung Jati Bulak ini. Dan memang saat ini di pos ronda juga sedang ramai. Selain tadi memang ada ronda malam, juga saat ini orang-orang sedang mencari makan sahur. Iya, warung yang buka pada malam hari ini teman-teman ya, di antaranya adalah warung nasi uduk Yapsis 06. Dan ini adalah salah satu warung terenak di Kampung Jati Bulak. Ya, jadi untuk Anda yang mau sahur dan bingung mau masak apa, bisa langsung aja hadir ke sini. Dan ini adalah salah satu contoh orang yang sedang makan sahur ya, dengan lahapnya dan terlihat menikmati dan enak sekali makanannya ya. Dan nambah dua kali. Nambah dua kali. Tadi lauknya apa, Pak? Lauknya tumis buncis. Tumis buncis, itu semua namanya. Dan kalau yang saya rasakan ya, untuk nasi uduk Yapsis ini yang paling enak adalah rendang jengkol, rendang daging. Oh iya, rendang jengkol, rendang daging, dan kuah gulainya itu enak banget. Jadi untuk Anda insya Allah sih tidak mengecewakan, jadi segera aja hadir ke sini. Ya baik, di sana sudah ada Bapak Haman, Bapak Adi, kemudian Bapak Ivan, ada juga Mas Pentul yang punya formalitas production juga sahurnya di sini. Ya baik, saat ini Chandra berada di nasi uduk Yapsis 06 yang menyediakan sahur enak, gurih dan menyehatkan. Ya baik teman-teman, di sini menyediakan nasi uduk, nasi ayam, kemudian soto ayam, kemudian lontong sayur teman-teman ya. Untuk pesan antar Anda tinggal WhatsApp atau telepon di 0856 9762 5936. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja. Ya baik teman-teman, di sini banyak sekali masakan-masakan yang enak. Ada ayam goreng, kemudian tadi ada telur asin, ada lagi telur, ada lagi ikan goreng, dan juga berbagai macam lauk yang lainnya. Ada telur balado, kemudian ada buncis ya, ada orek tempe, dan juga ada kentang, dan ada lagi gorengan yang luar biasa. Semuanya ya, itu yang paling enak teman-teman. Banyak sekali hal yang enak di sini. Jadi teman-teman langsung aja hadir ke sini untuk makan sahur teman-teman. Nggak usah, nanya aja. Nanya apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini nasi uduk Yapsis 06 ya Bu ya? Dibuka jam berapa ya Bu? Untuk tapi sahur kalau nanti? Nasi uduk kemarin mah jam 3 sampai jam 7 udah. Jam 3 sampai jam 7 udah habis ya? Udah. Nah kalau ini menunya untuk apa ya? Kalau sekarang sahur nih ya mau. Oh menu sahur ya? Iya. Oke. Okay. Nasi uduk Yapsis tapi hari ini untuk menu sahur ya? Nasi uduk mah jam 3 sore. Ini biasanya yang paling banyak apa ya, yang laku duluan yang mana nih Bu biasanya? Kayaknya atau bareng-bareng semuanya laku nih Bu? Gampang, iya. Oh gitu. Luar biasa nih Bu ya. Favorit orang-orang apa Bu yang di sini Bu? Favoritnya rendang kali ya? Rendang tuh baru pada beli semua. Oh semuanya Bu. Teman-teman ya. Jadi ini kentang, orek. Kentang ya. Jadi menu-menu sahur Bu ya yang iya. Ibu siapkan ya. Nasi uduk mah jam 3 ya. Sore sampai jam 7 sore ya. Oh gitu ya. Nah kemudian ini Ibu yang mau tanyakan jam berapa udah siap nih Bu? Jam 2 udah siap belum? Udah siap. Oh, udah siap ya? Jam 2 udah siap. Jam 2 udah siap. Jam 1? Jam 1 setengah 1 kesini masak. Oh setengah 1 masak ya? Berarti jam 2 insya Allah sudah bisa pada beli ya? Jam 2 udah ada. Oh gitu, semana awal. Ini yang paling jauh belinya dari mana tadi Bu hari ini? Dari atas, RT4 ada ya? Dari sebelah ada nggak? Dari BKP ada ya? Ada. Auri udah datang belum? Auri? Ada. Auri kayaknya belum ada. Tahu belum ada. Dari naik motor dari sono. Oh gitu, mungkin orang Auri ya? Yang masih gitu ya? Ada yang belum tahu ya kalau di sini buka ya? Ada, udah. Tapi ini tiap tahun buka ya? Buka setiap tahun. Oh gitu, teman-teman. Jadi ini buka setiap tahun. Nah, ya, kalau misalnya di lebaran nih Bu, mungkin ada yang orang nggak pulang kampung di sini buka nggak?
kalau malam, kalau itu malam kan saya masak sama buat sendiri tuh. Jadi malam lebaran tuh masih ada yang belanja. Oh gitu. Berarti masih bukan Syawal malam lebaran ya. Itu buat teman-teman, enggak ada salahnya langsung ke sini aja. Salah satu makanan terenak yang warung terenak di Jatibulak. Malam lebaran gimana? Kalau malam lebaran kan sambil buat masak buat sendiri. Oh, gitu. Jadi enggak terlalu banyak masaknya. Eh, biasanya ibu kan masak juga ya di kalau ada orang hajatan suka masak. Iya. Rata-rata pesannya ke sini ya, ya Bu ya? Iya, pesannya ke sini cuma bukan saya, ada lagi Pak Haji Usnadi itu. Saya cuma bantu aja. Oh iya, sebenarnya berarti memang ada ya, semacam. Iya, kalau saya sendiri enggak perabotannya enggak ada kan, banyak tuh perabotannya harus. Oh, berarti memang semacam ada IO ya Bu ya atau ya, mungkin. Iya, jadi ada grupnya udah. Oh, ada grupnya. 4 orang. Oh, iya. Masak apa 5 orang gitu. Ya oke deh Bu, semoga Ibu sehat terus ya, ya karena memang masakan Ibu dinanti-nantikan orang jadi bulan dan sekitarnya ya Bu ya. Eh dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Atun lah kurang lebih ya, maksudnya nama terkenalnya Ibu Atun ya. Ini semacam warung pertama ya Bu di Jatibulak ini ya, kurang lebih ya. Sudah ada warung itu, sudah ada saat ini. Semua ada warung? Warung jembatan ada. Oh gitu, berarti ini semacam warung tertua ya Bu ya di Jatibulak ya Bu? Ya. Biasa. Bu, terima kasih Bu. Iya. Selamat sahur nih Bu ya. Oke teman-teman, ingat tadi wawancara Carta dengan Ibu Atun teman-teman ya, yang memang luar biasa masakannya. Jadi buat teman-teman langsung aja kalau mau sahur ke sini. Di sini memang nasi uduk teman-teman ya, nasi uduk sore. Dan tapi menyediakan menu sahur ya pada malam hari ini teman-teman, atau pagi hari ini. Oke teman-teman, sekian itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan kelebihan berbeda, masih di siaran Chandra Kirana.